semua ya saya akan mulai bahasan mengenai 20 20 emiten yang ditanyakan oleh teman-teman di grup ya yang masuk ke dalam redaksi saya oke kita mulai aja langsung ya mulai dari era oh, era nomor satu <laughs> era ini jujur bikin galau ya aslinya era ini tadi sudah saya profit taking tapi karena lihat kok beritanya cukup santer ya bahwa hari hari ini nanti jam 15 eh jam 22 akan diberlakukan blockingan ya bagi handphone-handphone yang BM black market yang artinya bukan masalah blockingnya tapi masalahnya adalah berarti industri yang dalam negeri kita yang baik yang dibuat di dalam negeri kita semua itu handphone-handphone itu yang diperdagangkan lewat jalur resmi itu kan berarti kan dilindungin ya kan. Nah, itu berarti potensial untuk naik yang emiten-emiten yang berdagang barang-barang digital. Nah, era salah satu yang terbesar. Jadi era ini boleh untuk dicermati untuk besok Walaupun candlenya bikin 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 galau, tapi era itu udah biasa. Bikin galau itu udah biasa. Nih saya kasih contoh ya. Nih contoh kayak gini. Sempet turun, naik lagi, buktinya mesti naik. Bahkan ini nih. Nah ini kan, tapi besoknya bisa hijau. Ini juga sama nih. Nih yang saya putar puterin ini. Era itu udah biasa. Dari dulu modelnya memang begitu. Jadi yang kayak gini ya nggak saya heran ya kan. Selama saya lihat dia masih di atas dari candle kemarin tuh dia gap up loh hitungannya, gap up dan sempat naik dan ini dia koreksi. Saya rasa aksi ambil untung aja. Yang mana saya melihat sebenarnya target jualan dia tuh masih masih naik lagi, dia masih oke okay lagi, masih naik lah. Kalau kita lihat chart weekly-nya, nah ini chart weekly-nya masih keren banget ya kan. Kalau lihat chart weekly-nya, dia punya resisten kalau saya ini kira-kira ya kira-kira nggak jangan dianggap oh berarti pasti ini resistennya belum tentu. Nah saya melihat ini jadi resisten ini jadi kalau lihat chart weeklynya yang uptrend ini ya kan ini dia turun koreksi dan dia sudah sudah posisi begini. Nah saya melihat minggu depan ini era masih akan bagus jadi nggak usah ngomong minggu depan deh. Jadi minggu ini setidaknya kita masih bisa naik, ya kan? Dan minggu depan trennya masih berlanjut. Ini untuk di era, ya. Oke, okay. era masih aman ya. Nggak usah khawatir, Bapak Ibu. Moga-moga besok masih jalan. Saya juga masih di dalam kok. Nggak usah khawatir. Lalu ada enough. Enough tadi udah bagus banget, cakep. Saya udah berharap dia bakal break out selendang. Tapi ternyata dia gagal. Aduh, saya sudah mau masuk tadi, tapi... Wah kok kayaknya belum kuat, akhirnya saya mundur teratur ya. Itu sebabnya kita kalau mau entry, pastikan entry-nya jangan pagi-pagi ya. Siang-siang aja kalau mau entry ya. Entry jangan pagi. Ya jam berapa Pak idealnya? Ya, jam 10, jam 11 itu buat saya itu entry pertama lalu nanti entry kedua jam di atas jam dua itu entry kedua ya inko inko masih oke okay, masih aman di atas ya inko masih aman di atas masih stabil yang mana menurut saya ini saham bagus masih uptrend tapi cermatin ya kalau bapak ibu mau pe masih pegang ini kurangin muatan sedikit siapa tahu siapa tahu dia nutup gap ini nih ya ini gapnya ini Lumayan, gapnya lumayan di level ini. Nah, cermati ketika dia mau nutup gap. Nah ini ya, hati-hati ya. Lalu tekim, tekim ini kalau kita abaikan, kita punya sinyal ini. Ops, yang ini nggak usah hilang. Ya udahlah, masa dihilangin lah kalau gitulah. Nah, kalau kita abaikan ini garis yang selendang lah, skyline lah, V-line lah gitu. Nah, dia potensialnya sih ke sini. Tapi ingat, V-line ini kan bobotnya berat nih. Kuat nih. Jadi kalau dia goal saya pertama adalah dia harus naik ke atas sini dulu ke 5700 nih, 5800, eh, 6800 nih. Ini V-line kita warna ungu ini V-line. Jadi dia itu harus bisa lewatin ungu ini 6.800 baru lanjut. Kalau dia nggak bisa lewatin ungu ini, wah itu agak berat ya, agak berat. Jadi potensial koreksi lanjutan lagi. Jadi kalau bagi bapak ibu yang sudah punya di 6775 mungkin ada ada sell on strength, ada perintah sell on strength dari saya. Nanti kalau dia udah break out lagi baru beli lagi ya. Sekalian kalau kita bahas Tekim bahas INKP sekalian. Berbeda dengan INKP, apa Tekim? Kalau INKP ini lebih plong ya, bebas hambatan istilahnya. Jadi halangan satu-satunya INKP ya harus bisa naik ke level 10.000 ini. Yang mana saya lihat 10.000 ini jadi raw number. Jadi Bapak Ibu kalau belajar trading mengenai support dan resistance ada istilah namanya raw number ya round number itu adalah satu angka di mana angka bulat ya itu cenderung menjadi ada memiliki efek psikologis oh, 99, tapi itu kan sekali lagi cuma satu tik di bawah 10.000 jadi kuat berarti angka 10.000 ini cukup kuat ya angka psikologis dari INKP kenapa saya bilang satu, cuma satu tik karena di level harga ini kelipatannya naiknya 25 poin ya jadi, begitu dia melewati ini, wah, sudah signifikan banget ini, dia punya kekuatan dia untuk untuk naik ya. Sekali lipatnya, bleng 25, bleng 25. Oke. Mior, wah Mior ini saya saya melihat Mior ini oke okay, ya masih oke okay, tapi tadi dia menguji menguji ini ya menguji apa namanya <laughs> efek psikologis ya menguji psikologis kita ya mental kita trading ya ini ya tapi gak heran, dia modelnya memang begitu ya buat jarum buat jarum jadi kalau buat yang masih pemula saya tidak menyarankan untuk di sini kalau mau masuk di sini lebih ke buy and hold close udah jangan lihat-lihat terus, kalau dilihat-lihat terus malah galau ya. habis itu Dimas. nah Dimas ini masih oke okay nih, Dimas ini oke, okay. boleh dicermati untuk besok ya. ini Dimas oke, okay. bagus ini. dia baru baru keluar dari areal Resistan atau supportnya dia nih. ini target sementara ke sini dulu, ya kan. nah ini targetnya dia dulu. kira-kira aja nggak usah presisi tapi bu, tadi ada yang japri kira-kiranya bapak kok bisa pas terus <laughs> ya ya nggak tahu <laughs> saya juga nggak ngerti <laughs> ya nggak ngerti saya bca nah ini salah satu yang bapak kira-kira kira-kira tapi kok ya pas gitu kan nah kayak gini bisa bisa pas banget gitu loh nah, kan ya itulah karena saya juga suka bingung ya kan jadi ini bca ini kalau besok dia lanjut turun lagi, ya kita siap seroknya di daerah sini. Tapi nggak, bukan BCA namanya. Kalau dia tiba-tiba bisa saja, dia cepat. tre turun langsung tiba-tiba dia rebound lagi, bisa saja. Jadi, di areal ini antri buy. Biasanya saya sub-teknik-teknik teknik buy beli barang di BCA itu, saya pakai automatic order. Ya, siap beli aja, pokoknya di 28100 saya input order nawar gitu loh kan terus di lima input order gitu ya tembak terus 28 350 input order lagi pokoknya bertahap pokoknya pokoknya di levelnya 28.000 ribu aja pokoknya jangan berharap di bawah itu kalau berharap di bawah itu kamu nggak niat beli namanya ya kan pas saya mau beli 27 800 terus sampai itu nggak sampai sana saham saya nggak dijemput ya kamu nawarnya terlalu parah sih jangan nawar terlalu pelik gitu loh ya kan ini anggap kan bapak lihat di sini sampai sini kan 27 600 pertanyaannya begini kalau sudah sampai di bawah sini berarti potensial turun lebih dalam lagi harapan saya kan dia sampai di sini dia mantul kita masih bisa berharap dia naik lagi bukan dia turun terus ke bawah kalau dia jebol ini kita cut loss pak bu jadi saya belinya di sini, areal ini belinya nih, areal ini belinya. Kalau jebol ini cut loss. Loh, berapa? Cut loss BCA cut loss. Ya cut loss lah, enggak apa-apa. Emang BCA enggak boleh cut loss. Siapa yang bilang BCA enggak boleh cut loss? Kalau dia turun terus sampai di sini, apa nggak perih, perih ya kan? Kita pasukan wani perih istilahnya ya, pasukan berani perih, berani cut loss. Tapi ya ketika kita memutuskan untuk buy, buy di sini dan dia turun ya kita meminimalisir kerugian dong gitu kan jangan ditahan terus kalau nggak cut loss coba dari sini deh ketika dia ambles dari level 32.000 sampai ke level ini itu udah berapa persen coba nih saya kasih hitungan ya eh kalau mamanya kita nggak kita nggak cut loss nih jebol sini nggak cut loss nih ini sampai sini ini level ini harga 31.000 dan sekarang sudah di 28.800 lah anggaplah kira-kira turunnya 3 ribuan loh 10 persen BCA 10 persen 10 persen itu untuk BCA itu besar kenapa besar karena ini putarannya besar dan untuk di BCA saya berani masuk dengan amount yang jumlahnya yang cukup besar juga dan target di BCA saya sebenarnya jujur nggak pernah muluk-muluk mendapat -muluk. 5% di BCA itu udah happy banget ingat saya posting beberapa waktu yang lalu di sosmed Bunga deposito sekarang berapa? 4% loh Kita kalau dapat BCA 5% Beli sahamnya Bank BCA 5% Udah lebih besar dari kamu deposito satu tahun di Bank BCA Bank BCA sekedar info Maksimum 375 3,75 Kita beli banknya dapat 5% itu 3,75 belum dipotong PPN 20%. Netnya 2,8 sekian persen kita masih bisa ketawa-ketawa loh. 5 dua kali lipat dari deposito. Kurang apa? Ya kan? Jadi kalau saya bilang, kalau memang harus cut loss, cut -less dulu aja. Nanti kita dengan dapat untuk naikkan yang lebih baik lagi. Itu BCA. Ya. Udah kelamaan nih saya ngomongin soal satu saham. Kalau ngomongin soal BCA memang saya suka sekali ya. Bisa lama. Adaro. Adaro ini lagi menguji ya, lagi menguji kesabaran juga dan saya melihat ini sudah dekat-dekat areal serok. Dan areal serok ada saya lihat di sinilah. Ya. Kalau jebol ini goodbye. Kalau dia mantul dari sini ya oke. Okay. Nah, ini kelihatannya mantul-mantul di sini nih. Ini juga areal serok juga nih kayaknya nih. Ya, kita Jadi, kalau dia jebol di sini, jaga di sini lagi, ya. Ini ada rok. Breeze. Wah, habis. Breeze ini, ya, menguji, menguji support. Kalau bisa mantul lagi, oke. Okay. Ini, ini siap-siap beli lagi di sini, siap-siap beli lagi di sini, ya. Oke okay, ini, Breeze masih oke. Okay. kalau mau antri beli di sini ingat kalau dia jebol selendang hati-hati ya hati-hati itu bukan berarti langsung di cut loss bukan hati-hati itu kita pantau ya kalau kita rasa hati udah nggak tenang percaya dengan intuisi itu langsung jual aja S hardware nah S hardware ini breakdown support lagi breakdown support dan saya melihat coba cek Sebenarnya ini di area sidewaysnya dia nih, dia cukup lama sideways di level ini ya. Nah, dia sideways di level ini cukup lama, jadi, nah terbukti dia pernah mantul di sini, walaupun dia ambles, tapi kan ambles dia naik lagi cepet. Nah, saya lihat berarti level berikutnya di sini nih, kalau dia mau turun lagi, ya. Oke. Okay. Jadi kalau dia jebol sini, jebol sini. Moga-moga nggak -moga sampai sana ya. Kita berdoa aja. KGRM. Wah. Ya masih belum oke. Okay. Itulah kenapa saya bilang saya wanti-wanti, hati-hati dengan kalau dia dari bawah mau naik resisten ini, hati-hati resisten selendang, skyline, fill line itu hati-hati ya. Belum mampu nih, breakout ini aja belum mampu ulasan mengenai gegeran garam juga ada lo di video sebelumnya silakan bapak ibu lihat ya Medco, nah Medco ini sebenarnya datanya kurang valid ini chartnya saya kok rasanya kurang enak gara-gara dia right issue kemarin ya tapi oke okay lah kita coba ini sebagian ini jadi acuan kayaknya dia masih oke okay. semoga bisa naik lagi ke atas tapi hmm, saya masih kurang senang dengan chart ini SIM Wah SIM Salim informas. Satu hal di SIM ini Transaksinya kecil ya Nih Transaksinya kecil cuma 3,6 bio Dan 7,1 bio Jadi saya kok milih untuk skip ya Kalau mau Sawit Udah deh Astra Agro Lestari dan Elsip Jangan yang lain lagi Ya SSIA Wah, SSJ kepentok nih, persis. Ada yang masih belum percaya dengan kesaktiannya. V line, ya, ini lihat, inilah. Besok, kalau koreksi, tambah valid lagi. Berarti beneran, Pak, V line mu itu luar biasa, ya kan? Nah. Antam, antam masih aman, ya. Antam, selama masih uptrend gini, masih aman, ya. Don't worry, sabar saja, ya. Indofood. Nah, Indofood tadi pagi saya sudah calling, saya juga masih ada. Ini juga merah tipis lah, masih oke. Okay. Tadi saya lihat kenapa saya calling ini, karena dia ada di atas lendang dan saya pikir wah ini oke okay nih, dia flip flop jangan-jangan. Tapi kayak gini nggak apa-apa. Untung saya masuknya masih money management berlaku ya. Karena saya callingnya pagi, jadi saya masuk baru maksimum 20% aja dari lokasi dana. Kalau saya baru mau masuk 10 juta di Indofood, saya baru masuk 2 juta aja. Jadi buat saya masih kecil relatif lebih kecil ya. Terus Lsip nah baru ngomongin tadi. Kalau agriculture masuk di dua ini aja. Astra, Agro Lestari dan Lsip Nah, Lsip ini posisi masih flip flop nih, masih kayak kayak touch piano ya. Masih aman ya, don't worry. BMRI. Wah, ini saya sudah perintah jual loh. Kemarin itu dan saat ini memang dia masih di situ-situ aja ya dan saya lihat dia cukup solid di sini pertanyaannya mungkin bapak ibu bilang pak boleh beli nggak pak nah, sekalian saya gambarkan support supportnya ya kalau saya lihat bank mandiri itu kayaknya supportnya sekitar level ini nih supportnya kalau dia ambles ke sini potensial ke sini be careful ya ini dulu aja mungkin dia bisa nyangkut di tengah-tengah sini juga bisa tapi kok saya lihat peluang ke sini cukup besar. Anggaplah, let's say, uh, ada yang lebih atas lagi nggak? Nawar, ceritanya nawar gitu ya. Nah, kok saya lihat di sini. Ya, ini. Ya, kalau dia turun sini, masih aman. Oke. Okay. Itu Bang Mandiri. Terakhir, MDKA. MDKA kemarin kena sentimen. Sentimen tambangnya runtuh ya, ya mau gimana lagi. Dan sekarang gap down. Kalau gap down, pokoknya kemarin ketika dia gak, sebenarnya semua itu gampang ya, semua bisa terlihat dari chart sebenarnya. Kita nggak usah news, kadang-kadang datangnya telat ya. Kita tahu dia tambang ambruk setelah setelah market tutup ya kan. Kalau saya simple. Kalau buat saya, karena chart discount everything, ya. Chart itu dari chart itu kita bisa dapat cerita banyak sebenarnya. Nah, ketika dia nggak kuat naik dan tiba-tiba ambles, nah dari situ aja kita tahu wah ini ini masih jelek nih. Dia rebound naik nggak kuat dia turun. Wah better out. Dan saat ini kan posisi kayak gini out. Aslinya kalau kita lihat, ini dia masih ada support di sini yang 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 bisa kita jagain. Nah, kalau dia jebol ini ya V-line udah. Nah, saya berharap dia tidak keluar dari sini jalur-jalur ini. Ya, kalau dia bisa bertahan di area 1540-an ini masih bertahan lah. Tapi kalau dia jebol ini ya udahlah jualan aja lah. Ya kan, soal ini cat uptrend dan ini udah dead cross ya kalau udah dead cross kayak begini kok saya lihat cenderung arahnya kurang bagus untuk MDKA oke itu dulu teman-teman semua sudah cukup lama juga udah 20 menitan oke semoga besok market masih berjalan sesuai prediksi kita ya bareng-bareng ya dan tadi ada beberapa beberapa emiten yang saya lihat bisa potensial untuk besok dan ada dua video kan ada video market review ya saya juga kasih lima emiten dan 20 saham ini juga banyak jadi Bapak Ibu siapkan catatan ya ketika nonton film ini video ini siapkan catatan pena ya habis di nonton dibikin trading plannya lihat chartnya terus silahkan di foto untuk kemudian nanti bisa didengar ulang atau video ini kan di YouTube siapa Bapak Ibu dengarkan ulang Oke, okay, gitu dulu semua teman-teman. Stay safe semua. Stay healthy. Jangan lupa pakai masker dan rajin cuci tangan. God bless. God bless semua. Selamat malam.